Oke, teman-teman. Pagi ini ada mainan lagi, teman-teman. Atois AI-8066M Music Drone Indoor and Outdoor Piloting. Ini altitude hold, dia bisa menahan ketinggian. Iron stand, jadi dia flip ya. Night light, pakai lampu light. Music, 3 speed, headless mode. Ini aneh lagi teman-teman ya, ada drone bisa nyanyi ya. Drone-nya bisa nyanyi teman-teman. Oke, langsung saya buka teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini drone-nya. Drone-nya seperti ini. Ini hampir sama dengan drone ghost, drone setan ya, yang sudah pernah saya review dan saya buat giveaway beberapa buah ya. Ini cocok sekali untuk anak-anak kecil ya, sangat-sangat senang ya kalau lihat ini. Selain dia ada lampunya, juga ada suaranya. Pastinya menyenangkan ya. Kalau masang baterai seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada yang timbul, ini harus ke timbul juga ya di sini ya, menghadapnya. Hadapnya di sini ya. Hadapnya yang timbul juga ini. Hadapnya seperti ini ya. Ini teman-teman ya. Ini tekan, nah ya seperti ini. Kemudian seperti biasa ada baling-baling satu set, baling-baling satu set dan kabel charger ya. Kabel chargernya khusus ya. Kabel chargernya khusus untuk ini. Baling-balingnya satu set. Kemudian remote-nya ya. Ini tadi saya sudah pasang baterainya. Ada dua buah baterai A3. AAA ya, A3 ya. A3 teman-teman ya. Yang kecil. Oke. Kemudian menghadapnya, kalau ini yang di depan ya, yang ini di belakang seperti ini. Powernya dihidupkan di sini ya. Kemudian ini biasa naik turun ya. Jadi kalau mulai pertama dihubungkan dulu drone dengan ini, dengan cara seperti ini, ke depan, ke belakang. Kemudian kalibrasi seperti ini, dia ada berkedip ya. Berkedip ya. Nah, sudah kalibrasi. Kemudian ada headless mode.
yang tombol headless mode, kemudian ini tombol return, return home, light, speed, speed dan flip, ya, speed dan flip, speed 2, speed 3, speed 1, ya. Kemudian kalau flip ditekan lama, kemudian kanan atau kiri ya, di off kan itu tekan lama lagi seperti itu. Saya coba sekarang lagunya ya, ini saya pencet yang ini teman-teman ya, lihat ini yang kanan ini ya, saya pencet ini. Tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, udah habis. Ini berapa tadi? 7 ya, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 6 ya, 6. 6 lagu teman-teman ya. Oke teman-teman, pagi ini saya mau coba drone mainan yang bisa bernyanyi ya. Harganya sekitar ya 180-190-an lah. Ini cocok untuk anak-anak ya, karena ini pastinya menyenangkan ya. Ada suaranya, kemudian mengendalikannya gampang. Jadi yang biru di depan, yang merah itu di belakang ya. Hidupkan kontrolnya, kemudian hubungkan pesawat dan kontrol ya, maju mundur, kemudian kalibrasi ke kanan bawah sampai bunyi titik. Nah itu bergerak ya. Dan saya terangkan dulu tombolnya, ini tombol power yang tengah, kemudian trim kanan, trim kiri, trim depan, trim belakang, ini headless mode, ini return home dan mengganti LED serta lagu. Ini adalah speed, speed pencet, pencet cepat speed 2 3 1 ya. Pencet lama itu 360 derajat atau flip ya. Oke, kita mulai langsung take off, dimajukan ke depan. Ya, maju saya trim ke belakang ya. Kemudian udah ya, karena di sini tidak ada angin pagi ini ya, lumayan tenang ya. Ke kanan terus, saya trim ke kiri, kiri lagi, ini speed 1 teman. Lagunya ini saya hidupin di sini ya, tombol kanan ini. Itu apa? Return. Coba saya coba LED. Kenapa dia return? Oh.
Pencetnya harus cepat ya. Cepat. Nah. Ini headless mode. Coba saya balik. Berfungsi ya teman ya. Jadi ini kepala menghadap saya, tapi dia kalau saya kiri-kiri, kanan-kanan ya. Maju-maju, mundur-mundur ya, itu headless mode. Saya kembalikan normal, pencet lagi, dia nggak mau. Jadi udah kembali, saya balik ya. Saya balik, khawatir, bingung ya. Dan saya speed 2, 3. Ini speed 3 teman. Ini ada suara titit-titit, baterainya mau habis teman-teman ya. Mau habis. Saya turunkan, mau habis. Pencet lama. Oh, pencet lama depan. Oke, pencet lama kiri. Oke, pencet lama belakang. Oke, very good. Tenang ya teman-teman ya, stabil tenang, stabil rawan angin nih, speed 3 ini. Oh tenang teman ya, enggak saya ngapa-ngapain nih. Karena tidak ada angin dia. Coba return home, pencet lama ya. Oh kembali ya teman, kembali loh, kembali pelan. Pelan sekali dia. Kembali tapi melenceng ke sono. Nah, ke sono. Arahkan aja ke sini. Berhenti enggak? Oh, enggak berhenti.
Nah, bagus ya teman-teman.